Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Manual Vortex YouTube channel. Video ini dipersembahkan oleh Manual Vortex. Takaran optimal, omset maksimal. Dan masih bersama saya, the one and only Acep Ridwan. Saya mengucapkan atas nama Manual Vortex, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf jika baru hari ini lagi kita bikin konten lagi, teman-teman. Oke, dan sekarang teman-teman, saya lagi berada di daerah Cilopang ya, Jeti Waras, Kabupaten Tasikmalaya, yang kebetulan hari ini kita sedang ada maintenance mesin di daerah Cilopang ini, teman-teman. Dari konsumennya itu tadi ada telepon ke kita, katanya mesinnya sedang ada trouble. Akhirnya kita memutuskan untuk datang ke sini, dan hari ini kita sedang mengadakan perbaikan mesin ini. Di belakang saya ada teman saya. Oke. Jadi intinya hari ini adalah kita ingin memberikan sebuah engagement atau keterikatan antara kami dengan konsumen. Jadi sejarahnya seperti ini, teman-teman. Beliau ini adalah konsumen kami yang sudah ada 3 tahun lebih, dan sekarang kita baru mengadakan servis lagi ke daerah sini, ke daerah Cilopang. Jadi untuk apa tujuannya? Padahal kan kita memberikan garansi selama 1 tahun, tapi kenapa di usia yang 3 tahun ini mesinnya masih saja kita datang ke sini menyempatkan waktu untuk mengadakan servis? Itu adalah cara kami membuat keterikatan bersama konsumen kami supaya mereka itu nyaman, dan kami juga ingin memperlihatkan sebuah bukti tanggung jawab dari kami, dan mudah-mudahan ini menjadi testimoni yang baik juga buat teman-teman semua calon konsumen Manual Vortex, atau enggak buat calon-calon konsumen yang ingin membuka usaha menjual BBM menggunakan mesin pom ini. Jadi catatannya adalah teman-teman jangan sampai salah memilih produsen. Jadi pastikan produsen Anda ketika Anda mau membeli mesin pom ini, itu harus produsen yang benar-benar memberikan tanggung jawab, memberikan kenyamanan buat teman-teman semua. Takutnya yang dikhawatirkan oleh kami adalah ketika teman-teman sudah berjalan, misalkan berjualan menggunakan mesin pom ini, tahu-taunya mesin mengalami trouble, terus udah gitu Anda sebagai konsumen ketika menghubungi produsennya, produsennya nggak bisa dihubungi. Jadi itu yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan oleh kami, jangan sampai teman-teman merasakan hal seperti itu. Karena apa? Karena teman-teman tidak akan nyaman. Kalau mesinnya rusak baru 2 bulan, terus udah gitu si produsennya tidak bertanggung jawab untuk memberikan servis atau maintenance yang baik, akhirnya teman-teman akan merasa kecewa juga dengan pelayanan produsen tersebut dan menganggap bahwa semua pom ini itu sama, jadi tidak bertanggung jawab. Nah, kami ingin menghilangkan image tersebut bahwa kami Manual Vortex ingin memberikan tanggung jawab servis maintenance yang baik, yang excellent buat konsumen-konsumen kami. Ya, seperti itu dia, teman-teman. Oke, sekarang kita tanpa berlama-lama lagi, kita akan tanya sama teman saya, kenapa mesin ini trouble, terus kenapa kita harus datang ke sini untuk servis mesin tersebut? Masalahnya ada di mana? Kita akan tanyakan langsung sama teman saya yang sekarang lagi memperbaiki mesinnya. Oke, let's go. Ucapin dulu minal aidin wal faidin dong. Oke guys, para semuanya, saya mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Sekarang kita lagi maintenance. Ini lagi maintenance mesin yang usianya udah berapa tahun ini? Ini hampir 3 tahunan lah. Udah 3 tahun mesinnya, baru servis sekarang apa gimana? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Pertama ke sambar petir. Oke, yang berarti kedua ini ada strum katanya tuh. Body. Tapi enggak ada. Ini ada kayaknya ada yang ada cicak masuk ini. Ada cicak masuk sehingga menyebabkan koslet. Soalnya ada bekas-bekas ini nih dalamnya. Bekas-bekas hewan. Ada bekas-bekas kebakar gitu. Kebakar, iya ya. Jadi mesinnya enggak apa-apa ya mesinnya? Enggak apa-apa. Cuman ada bekas hewan aja yang masuk tadi ya. Jadinya mengalanya kan ada cecak, ada semut. Oke. Okay. Ke daerah apa? Kelistrikan. Kelistrik AC ke pompa. Oke. Okay. Ke jalur pompanya lah. Jadi bisa menyebabkan ada ke body ya. Oke. Dan mudah-mudahan teman-teman itu jadi pelajaran terbaik juga buat teman-teman semua. Jadi informasi terbaik buat teman-teman semua juga ya. Jadi kalau misalkan di mesin ini sering enggak? Jadi kalau di mesin ini kan biasanya ada binatang ya.
ada kayak semut, cicak, dan itu menjadi salah satu penyebab horse slating. Jadi pada body itu bisa menyebabkan kebocoran. Ibaratnya jadi si listriknya itu bisa ngerembet kemana-mana gitu. Akhirnya kan dari tadi informasi dari konsumennya pas pegang bodinya itu kita kena setrum. Ada setrum dikit gitu. Tapi udah kita perbaiki dan semuanya kembali normal. Everything is okay lah intinya kalau misalkan ada kami dari Manual Vortex. Okay nggak? Okay, thank you dulu bro ya. Okay, paling informasinya segitu saja dulu teman-teman. Jadi tidak ada masalah yang complicated dengan mesin ini yang sudah usianya 3 tahun. Karena kita baru mengadakan 2 kali servis di usia mesin yang sudah 3 tahun ini. 2 kali servis itu yang keduanya sekarang teman-teman. Mudah-mudahan video ini jadi video terbaik buat teman-teman. Dan video ini bisa mengedukasi atau memberikan informasi juga. Mudah-mudahan intinya kami ingin semua video-video yang kami bagikan itu menjadi video yang bermanfaat buat teman-teman calon konsumen atau calon pengusaha yang ingin berjualan BBM menggunakan mesin POM ini. Ingat teman-teman, catatannya adalah teman-teman harus lebih selektif lagi mencari tahu kondisi produsennya. Jadi seberapa besar dia mau bertanggung jawab ketika ada kerusakan mesinnya, kan teman-teman harus lebih mencari tahu tentang itu. Karena yang dikhawatirkan ketika teman-teman mesinnya rusak, nanti si produsennya tidak bertanggung jawab dan itu akan bikin sangat kecewa sekali teman-teman. Ya, itu mohon dihindari supaya lebih selektif lagi. Paling segitu saja dulu teman-teman informasi yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nyalakan juga tombol notifikasinya atau tombol loncengnya jika dirasa bahwa video ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, comment, and share. Pokoknya teman-teman terus dukung channel ini supaya terus-terusan berkembang. Jadi saya ucapkan terima kasih aja dari Manual Vortex buat kalian yang sudah subscribe. Oke, saya Acep Ridwan, kami Manual Vortex, takaran optimal, omset maksimal. See you next the video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.